Okay, saudara Azrul Maksyah cakap tentang masalah pasukan polis yang gaji pemain tak dibayar ni. Minta kami bincang. Tadi kita dah sentuh sedikit sebenarnya. Dan kemudiannya telah keluar pelbagai topik perbincangan yang begitu trending. Singa Utara bahkan lumpuh. Pemain angkat kaki jika tak dibayar gaji pada hari Khamis. Azmi Muslim telah memberikan statusnya di laman sosial beliau sendiri. Tadi dia cakap lain. Tapi yang ini dia cerita baru pula. Kemudiannya MFL akan tentukan nasib pasukan Perlis pada 15 Februari ini. Saya selalu tekankan bahawa ini pasal mekanisme yang ada tu. Kita ada peraturan. Jadi mekanisme kita terlalu lambat. Benda dah terang dan jelas. Bila berlaku sesuatu begini, kita mahu sesuatu diambil dengan segera. Bukan tunggu 2 minggu, 3 minggu. Kita mahu segera. Kita kan mahu bantu liga kita. Kita tak mahu masalah ini yang akan menarik, memalukan kita. Jika perlu ditarik balik, ditarik balik. Jadi pemain ini masih lagi di dalam faktor boleh mencari pasukan lain. Kita lupakan benda yang bermasalah ini dengan segera. Sama ada ditutup, digantung semula, dikeluarkan pada ini. Kita mahu satu mekanisme yang cepat. Jadi dalam sekarang ni tempoh orang kata open window tu still ada lagi sampai 20 Februari saya kata. Yep. Kita bagi peluang pemain yang jika dah tak ada pasukan ni, kita salurkan pada pasukan lain. Jika pasukan-pasukan lain tu mungkin dah penuh kotanya, mungkin kita beri sedikit kelonggaran untuk menambah satu pemain untuk pasukan yang mampu. Saya nak menyokong sikitlah apa yang dikatakan oleh Wan tadi, di mana sokong sebab 0-1 lah. Bukan, dia perlu ada agensi di kalangan pengurusan MFL sendiri, kerana situasi ini mereka sudah lihat apabila penilaian dilakukan semasa merujuk dokumentasi atau documentation yang disubmit oleh polis tu, mereka sudah tahu di manakah kedudukan kewangan pasukan polis. Kira mereka tidak mempunyai, macam saya katakan awal tadi, kalau sebuah pasukan itu tidak mempunyai perancangan kewangan, kalaupun presiden baru masuk, dia tidak mempunyai dana untuk menampung selama 6 bulan untuk melakukan modal persediaan bagi sebuah pasukan, itu mendatangkan masalah kepada MFL sendiri. Dan ini terbukti. Apabila MFL tidak membuat kenyataan dengan, membuat penilaian dengan baik, inilah masalah dia.